Halo guys, sebelum menonton, mari bantu perkembangan channel ini. Kita bangun bersama-sama guys, demi maju dan berkembangnya transportasi Indonesia. Jangan lupa subscribe, bunyikan juga loncengnya untuk berlangganan, komentari, like, and share. Garut Jakarta belum bisa beroperasi karena beberapa terminalnya masih ditutup ya. Jadi sudah ada, kecuali yang ke arah Tangerang seperti Sumber Jaya itu ada yang sudah beroperasi karena dia tidak masuk ke Jakarta. Salam manis buat Sumber Jaya sama kru-krunya. Oke, semoga didengar. PIS Prima Jasa Singaparna Garut lewat Purwakarta gak mau infonya. Kalau saya itu bis memang launchingnya lewat Purwakarta. Jadi lewat Sadang sama hari ini belum ada ya, tadi teman saya ini. Doa ibu sudah gerak, mantap. Doa ibu nih. Kemana nih? Cikarang, keren. Oke, barusan bis doa ibu dari Tasik menuju Cikarang. Jadi yang udah buka ya. Cikarang, mungkin ke Cikarang, Kerawang, Bekasi itu bisa ya. Terus terkait yang menanyakan info, bis itu lewat Purwakarta apa enggak? Intinya kalau Singaparnaan Prima Jasa itu lewat Purwakarta. Cuman saya nggak tahu, kalau penumpangnya misalnya semuanya ke Bekasi, bisa jadi dia nggak lewat Purwakarta. Ternyata yang beroperasi di jalur selatan yang beroperasi tadi ada bis Budiman. Saya pantau kemarin ada bis Budiman Banjar ke arah Banjar Tasik Sukabumi. Budiman first class Tasik Sukabumi ya. Lalu ada bis dua ini Tasik Cikarang. Kemudian yang sudah beroperasi ada Sumber Jaya Kawali Tasik Bogor, Sumber Jaya Kawali, Tasik, Tangerang, Cikokol, dan juga Sumber Jaya ke arah Cibitung. Kang Afriza, lokasi di mana Kang Hadi? Kang Afriza dari pom bensin terus aja jalan ke sini. Kang
pasti namanya Ciora ya Bapak. Kalau Kang Afriza ke arah Bumi Waluya, nanti ketemu saya di pinggir jalan. Saya tunggu di sini Kang Afriza. Kang Muhammad Taufik Hidayatullah, hai juga. Kang Maulana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Kang Maulana? Jadi kita lihat ada helm dua ya. Kemudian ada mobil apa? Ini mobil kuning hijau. Ini merupakan angkot dari Berjaya. Bandung Jogja. Wah, mantep tuh Bandung Jogja tuh. Bandung Jogja. Oh, nanti dia mau jalan tuh. Ya, oh jadi jangan dulu, itunya belum. Ya. Pemirsa. Mau pasang fotonya dulu. Halo, salam transportasi. Jaya Selalu Transportasi Indonesia. Alhamdulillah pada siang hari ini saya sedang berdiri di jalur selatan Jawa Barat yang menghubungkan antara Bandung. Ini mobil yang itu datang ke arah Tasik Malaya. Ya, ini yang pihak datang elek datang ke arah sini akan berhenti di sana. Ya, yang berhadapan dengan saya ke arah Tasik Malaya di arah Surabaya. Yang ke arah sana, ya itu. Nah ini ada elep, elep mana nih? Dari sini juga banyak nih dari tadi ya. Hah? Mendingan ke arah sini, karena dia mah cepet kalau yang dari sini nih. Kalau dari sana kan dia lambat, karena jaraknya jauh. Nih, coba nih. Kalau dari sana ada baru. Nah, Kang Yayan, selamat siang juga. Gimana sehat? Sulit ya kalau dari sini. Banyak juga dari arah sana. Kang. Siang dulu bakso aci ya mantap. Aduh, jauh-jauh banget sih. Atas dia nggak bilang-bilang sih mau ke Garut. Kalau bilang dari pagi saya langsung ke sana jalan. Taunya udah siang. Oke, saya lanjut ngomong ke kamera 3. Kamera 1 yang ini live dipegang sama Tegok. Kayaknya ada, biasa kayak gini ada overtake tuh, bagus tuh. Keren.
ramai banget nih. Wes, bis. Tuh. Jasa mas. Terima jasa bukan taksi. Stop. Bayang tangan dia pun menjawab, terima kasih Pak Supir. Kita kasih jempolan, bayang tangan dijawab pakai sapaan kembali ini klakson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rampok. Iya, jadi tancap gas terus. Track record lah. Prima Jasa Tasik Bekasi yang biasa jalannya super santun. Sekarang-sekarang nih di masa transisi jalannya ngegas terus. Dari tadi berapa kali ngerekam Prima Jasa hampir nggak dapet terus karena ngebut banget. Tapi memang di sini satu-satunya di sini sebenarnya jalurnya banyak nikung ya. Tapi kalau di sini memang jalur agak lurus sedikit, sama ada lagi yang di Ciora gitu. Sengaja di sini dia nggak overtake biasanya. Halo, nah, doa ibu do. Itu tuh. Sekarang R20 ini ada lagi nih, kayaknya ada lagi.